level. What a good goal. Well, oke, welcome back to my channel. Kembali lagi di Bau Gaming, teman-teman. Kita lanjut meneruskan perjalanan dari Bagus Cafe. Di episode kali ini, ya, Bagus Cafe membawa Como peringkat 1 di Liga Seri BKT. Dan next melawan Lecco di hampir setengah musim lebih nih, teman-teman. Dan kembali lagi Bagus Cafe akhirnya dimasukkan, teman-teman, menghadapi Lecco. Bagus Vignali berduet. Semoga Bagus mampu bisa mencetak gol. Match objektif yang target Bagus Cafe, match rating 85, minimal draw, target 35. Oke, kick off yang pertama. Jadi di menit awal Bagus Cafe, Como melakukan tekanan pada Lecco. Well, Derek, when looking forward to this game, you can't help but notice there are some great matchups all over the pitch, particularly in those central areas. Kembali tendangannya masih terlalu lemah. Tak berbalik ini serangan Lecco, menyerang dari sayap kanan. Ya, main crossing, tetapi crossingnya masih belum mengarah tepat. Serangan balik cepat Bagus Cafe. Como melakukan serangan. Dan di menit 8 dari sayap kanan, Como melakukan serangan bersama apik dari Bagus Cafe. Kita lihat Bagus Cafe shooting. Masih gagal untuk bisa mencetak gol di menit 9. Kembali datang Bagus Cafe dan shooting terlalu pelan. Bisa ditepis oleh penjaga gawang. Kembali lagi serangan di menit 14. Bagus Cafe mencoba untuk shooting. Lagi-lagi penyelamatan dari kiper Lecco sangat baik kali ini. Tendangan Bagus Cafe masih mampu digagalkan. Ya, menghasilkan tendangan menjuru, teman-teman. Kembali serangan datang di 16, shooting dan akhirnya memecah kebuntuan. Bagus Cafe dan kawan-kawan mencetak gol di menit 17. Como 1 dan Lecco 0. Ya, kerja keras yang membuahkan hasil di karir kali ini Bagus Cafe. Walaupun belum bisa mencetak assist, tapi kerja sama tim kita lihat cukup baik kali ini. 1-0 untuk Como yang masih bertahan di klasemen puncak untuk bisa lolos ke Serie A. Ya, serangan demi serangan di menit 25. Kembali Como menggempur pertahanan dari Lecco. Jadi sayap kanan Bagus Cafe mencoba umpan, tetapi umpannya masih tidak mengarah. Lecco melakukan serangan cepat kali ini di menit 27. Kembali dengan kuatnya pertahanan dari Como mampu mengagalkan serangan. Dan Bagus Cafe terperangkap offside kali ini. Ya, masih gagal untuk bisa mencetak gol. Terjebak offside Bagus Cafe kali ini. Ya, offside. Di menit 31 masih 1-0 kali ini. Dapat mencuri bola Como. Oh, tackle keras. Ya, terjadi tackle keras di lapangan. Terjadi sehingga wasit mengeluarkan kartu kuning untuk Vittorio Agostinelli. Ya, dan Bagus Cafe menuntun. Oh, tackle keras sekali, teman-teman. Ya, sudah mulai terpancing Lecco. Kali ini di menit 33, Bagus Cafe menusuk dan shooting keras, shooting pelan maksudnya. Gol yang luar biasa Bagus Cafe akhirnya memecah kebuntuan di menit 34, mencetak gol, teman-teman.
Di menit 34 Bagus Kavi dengan pergerakan tanpa bolanya, kita lihat cukup cerdik Bagus Kavi mencari posisi ruang dan tendangan finishing tidak terlalu keras, pelan tetapi mengecoh jaga gawang dari Leko dan skor berubah 2-0 teman-teman. Well, that's just what he wanted. He has to be happy with this performance. They've been good today. Ya, berjalan waktu 2-0 di babak pertama. Leko mencoba untuk menusuk shooting dari jarak jauh, tetapi shootingnya masih melebar sehingga skor tidak berubah di menit 41 ini. Bagus Kavi masih unggul 2-0. Serangan lagi Leko masih mampu digagalkan, hanya menghasilkan tendangan corner kick untuk Leko. Ya, inilah dia gol dari Bagus Kavi, cukup tenang sekali finishingnya. Mengecoh penjaga gawang dari Leko. Ya, di sisa-sisa waktu babak pertama akhir sini, mencoba untuk mencetak satu gol lagi, umpan dari Bagus Kavi. Kita lihat apakah Bagus Kavi masih bisa mencetak gol. Bagus Kavi lagi, sayang terlambat teman-teman di menit 48 ya. Dan babak pertama berakhir dengan skor 2-0 Leko 0 dan Como 2, menyumbangkan satu gol Bagus Kavi. Untuk Como tentunya untuk bisa bertahan di posisi klasemen puncak, match ratingnya 7,8 belum memenuhi teman-teman. Oke, kita harus mengejar match rating 8,5 ini. Dan oke, lanjut di babak kedua. Oh, babak kedua sudah dilakukan. Leko kali ini coba menyerang tapi gagal. Kita lihat serangan cepat dari Uskavi, shooting yang keras terarah tetapi menjaga gawang. Cukup baik kali ini menepis tendangan keras dari Bagus Kavi sehingga menghasilkan corner kick untuk Como. Ya, beberapa kali Bagus Kavi shooting kerasnya nih, crossing. Tapi sayang umpannya menuju ke menjaga gawang dari Leko. Ya, gagal lagi Leko. Kembali Como untuk melakukan serangan dari sayap kanan. Bagus Kavi sudah mencari posisi. Bagus Kavi kembali yang serdik, shooting masih gagal, corner kick. Oh, goal kick maksudnya di menit 82 ini. Kita lihat serangan gempuran demi gempuran, corner kick lagi teman-teman. Masukin menit 83, ada pergantian pemain di sini. Ya, corner kick. Apakah bisa Bagus Kavi mencuri 3 poin kemenangan 2-0. Shooting. Oh, nyaris saja mencetak gol dari jarak yang begitu jauh. Bagus. Menit 83 kali ini. Ya, serangan cepat kali ini Como ke belakang. Dan akhir babak kedua berakhir dengan skor 2-0. Bagus Kavi menyumbangkan satu golnya untuk Como dan masih bertahan di klasemen puncak. Bagus Kavi menyumbangkan satu golnya lagi, pemain muda dari Indonesia. Ya, match rating 8,2, assist 0, shot on target 5 dan goal 1, bermain 92 menit dengan full time. Dan itu artinya dengan kemenangan ini jelas Como tetap berada di puncak klasemen 1 di Liga Seri BKT. Oke, match rating kita min 5 karena satu objektif gagal diraih. Ya, Como cap clean sheet again Leko. Luar biasa nih Bagus Kavi, cukup baik di pertandingan kali ini. Ya, renew kontrak kita AG 21 800 dolar. Okay, aktivisi kita beli ini Victory. Okay. Ya, kita lihat standing dulu. Ya, kita lihat teman-teman, Como berada di puncak 1 dengan poin 67, disusul dengan Cremonese 62, beda 5 poin. Ya, dan di next episode berikutnya Como akan menghadapi Cremonese teman-teman. Ya, jangan lupa nih, di next episode akan berjuang mati-matian demi untuk bisa mempertahankan klasemen puncak sementara dan
Sampai di sini dulu. Sampai jumpa di next episode berikutnya.